Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Tribuners, prestasi yang diraih oleh Universitas Indonesia atau UI bisa bersanding dengan berbagai macam perguruan tinggi besar lainnya di dunia tidak terlepas dari peran serta mahasiswanya yang berprestasi Nah, Yellow Jacket Podcast kali ini bersama dengan saya Leon Wical dan saat ini saya sudah ditemani oleh seorang mahasiswa berprestasi pastinya bersama dengan Mauris Evroza. Selamat siang Bang Mauris. Selamat siang Bang Leon. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, apa kabar Bang? Puji Tuhan sehat. Bang Mauris, bercerita mengenai Universitas Indonesia nih. Kalau boleh tahu dulu awalnya gimana sih ceritanya Bang Mauris bisa tertarik untuk masuk ke Universitas Indonesia? Oke, jadi sebenarnya dari SMA itu aku udah suka yang namanya fisika gitu-gitu kan. Okay. Dan kebetulan aku dulu tinggalnya di luar negeri, oh, khususnya bener. di Abu Dhabi, di, oh, di Abu Dhabi. Nah, United Arab okay. Emirates. Kebetulan di sana itu banyak juga alumni UI gitu kan, dan alhamdulillah mereka banyak hmm. sukses gitu. Jadi aku tertarik kalau mereka bisa sukses, ini kan pasti ada peran dari universitasnya juga hmm. atau orang-orang di belakangnya hmm. gitu. Yeah, Karena yeah. dari sana aku mulai ngeliat. Wah kayaknya UI keren juga nih, apalagi pada saat itu memang masih menjadi nomor satu hmm. dan sampai sekarang masih menjadi nomor satu. Jadi aku kayak wah kayaknya bisa nih hmm. untuk dilihat dan dicoba dan alhamdulillah ada yang cocok jurusannya, khususnya teknik metalurgi dan material. Okay. Dan dari sana akhirnya mulai tertarik, mulai coba dan ya di sini sekarang bisa ngobrol sama Leon. Oke. Okay. Kenapa Universitas Indonesia, kenapa tidak di Universitas di Abu Dhabi kan pasti banyak ya Universitas bagus, kenapa milihnya Universitas Indonesia, ada keunggulan apa sih di sini? Sebenarnya kalau aku melihatnya itu, uh, pertama sangat banyak ya kalau keunggulan, hmm. karena pertama kalau di UAE itu kan masih baru ya, jadi memang ah, masih ah. banyak mungkin, walaupun fasilitas mereka bagus hmm. atau yang lain bagus, aku juga lebih pengen kayak, bisa nggak sih aku berkontribusi lebih ke negara ah. yang, Ya, aku dibesarkan gitu ya. Walaupun aku di luar, tapi kan aku tetap dilahirkan di Indonesia gitu. Lahir di mana? Di Pekanbaru dulu. Oh lahir di Pekanbaru. Nah, oh, Oke. Okay. Karena dari sana akhirnya bisa nggak sih aku berkontribusi mm -hmm. lebih dan akhirnya ngelihat, wah, kayaknya bisa nih untuk masuk UI dan dari mm -hmm. sana akhirnya menjadi pilihan UI. Itu juga karena pas dulu aku SMA itu aku suka ikut kayak Olimpiade Fisika dan lain-lain dan ngelihat, oh, oh di Abu Dhabi juga ada Olimpiade Fisika ya. Ada, ada okay. juga dan karena itu melihatnya, wah, kayaknya. Bagus nih mm -hmm. kalau aku melanjutkan karir di perteknikan atau fisika ini dan ngelihat UI salah satu yang top dan kebetulan mm. metalurginya nomor satu di Indonesia ya aku gasin gitu. Proses masuknya dulu gimana tuh bang masuk UI-nya tuh kalo dari aku, Abu Dhabi hmm, ke Indonesia? Hmm, kalau aku itu dulu ikut talent scouting. Talent scouting itu bisa dibilang jalur undangan tapi untuk kelas internasional. Oke. Okay. Ya jadi kalau aku dulu itu memang sedikit berbeda ya kalau hmm. misalnya dari Indonesia kalau di Indonesia dulu kan. Harus mungkin melalui langsung sekolah, ya. Ia, iya. Nah, kalau aku dulu itu ada melalui KBRI dulu untuk memvalidasi oh. apakah aku benar ada gitu. Nah, lebih panjang berarti ya, ya? jauh Lalu lebih langsung, panjang. Okay. Uh -huh. Karena memang sudah lihat, oh, ada nih, memang mahasiswa dari sekolah ini uh -huh. karena sudah ada, akhirnya KBRI juga memvalidasi, dan setelah itu semua baru bisa daftar ke penerimaan UI-nya dan dari sana baru melewati proses-proses internal ya seperti mungkin jalur undangan seperti biasanya hmm. dan alhamdulillah sekarang dapat di sini. Kenapa memilih jurusan apa tadi teknik metalurgi dan material? Nah, kenapa memilih jurusan itu tuh dibanding dengan teknik lainnya? Hmm. Sebenarnya tuh aku dari SMA terlepas suka dari fisika, aku tuh hmm. dulu suka banget yang namanya astrofisika, kuantum fisika gitu-gitu hmm. kan. Okay. Dan aku ngelihat Teknik apa sih yang sebenarnya paling cocok ke arah sini? Hmm. Dan kenapa alasan aku memilih teknik? Karena uh, banyak aja sih opportunity yang bisa aku lebih dapatkan as an engineer ya. gitu. Karena kalau aku melihat selama ini kayak aku tuh dulu pengen banget kayak misalnya kerja di astrofisika itu kan nanti yang buat roketnya apanya ya akan teknik-teknik juga gitu kan. Hmm. Dan dari sana akhirnya melihat pekerjaannya tentang pemilihan material. Habis itu ada tentang energi material gitu-gitu hmm. yang memang sampai sekarang dipakai gitu hmm. kan jadi aku akhirnya memilih teknik metalurgi dan material. Berarti besok cita-cita pengen ngerakit roket atau gimana nih cita-citanya ini? Sebenarnya sih bukan ke arah roketnya tapi hmm. ke arah energi materialnya. Okay. Jadi hmm. apapun itu yang mungkin bisa membantu Indonesia ya untuk mendapatkan akses ke energi lebih banyak lah gitu. Jadi pengen kerjanya mungkin lebih ke arah sana. Emang gitu. pengen kerja ke arah sana tuh ke arah mana nih? Pengen kerjanya di bidang apa nih? Kalau aku bisa bilang sih, mungkin di sektor energi sih, ya. Hmm. Jadi, mungkin kayak energi terbarukan, oh. ataupun mungkin di bagian energi storage, kayak dalam pembuatan baterai, ataupun hmm. mungkin seperti circular economy, yang di mana kita mungkin merubah, uh, seperti limbah-limbah sampah, ya. menjadi ya, kayak mungkin sesuatu yang baru, mungkin kayak baterai gitu, oh, okay. seperti itu. Yang dipelajari nih, waktu awal masuk kuliah di UI sampai sekarang tuh apa aja sih yang, yang dipelajari? Mungkin aku bagi kayak perempat tahun apa itu aja ya, biar okay, lebih mudah okay. gitu. Mungkin kalau tahun pertama itu lebih ke arah kayak basic, basicnya material dasar-dasarnya. Okay. Misalnya, kenapa sih? Kalau misalnya kayak kursi yang lagi kita duduki sekarang harus materialnya dari kayu gitu itu kan karena ringan, biar bisa oh. dipindahkan. Tapi juga melihat, mungkin kenapa sih kalau uh, metal itu harus spesifiknya, mungkin pakai. Baja hmm. mungkin, atau aluminium, gitu. Jadi, itu ada beberapa ke arah sana, nanti di tahun kedua, tahun ketiga, itu lebih ke arah. Karakterisasi. Karakterisasi itu bagaimana kita bisa memvalidasi data yang kita punya gitu. Misalnya okay. kita memilih metal untuk membuat body mobil gitu. Yeah. Misalnya itu kenapa sih? Kenapa harus metal? Apa data yang kita bisa? Validasi? Sampai dipikirkan sedetail iya, itu ya. Karena kan untuk safety, untuk mm -hmm. pemakaian dan juga cost effectivenessnya itu dilihat semua. Dan di tahun terakhir itu sudah mulai masuk penjurusan. Kebetulan penjurusan aku di energi material dan dari sana mulai uh, ke arah skripsi dan lain-lainnya. Oke, okay. selain belajar di dalam kelas, nih belajar akademik, nih di luar kelas belajar apa aja sih di universitas Indonesia ini? Jujur, sangat banyak ya kalau belajar karena di luar kelas, aku juga, uh, khususnya di luar, menjadi mahasiswa teknik. Yeah. Ya, aku itu juga di UI sebagai duta UI-nya, okay. dan juga sempat menjadi duta kampus SDGs yang sustainable development mm -hmm. goals yang diberikan oleh Kementerian TPN dan Bappenas, okay. dan dari sana banyak. Pelajaran di luar teknik, khususnya seperti kehumasan, okay. ataupun dulu karena aku sempat juga jadi TEDx speaker, mm -hmm. jadi banyak lah dari public speaking ataupun lebih belajar ke public policies. Mm Hal-hal -hmm. begitu jadi banyak yang bisa aku dapat di luar teknik itu di UI sendiri. Oke, okay. sebagai duta SDG nih, tugas Bang Mauris nih apa sih? Nah kebetulan Alhamdulillah pas itu aku dapat award juga Oke. dari Kementerian PPN hmm. Nas, Yaitu menjadi duta yang uh, paling inspiratif se-Indonesia Nah tapi intinya pekerjaannya itu kita untuk memastikan Ya kerja-kerja kita sebagai mahasiswa hmm. Ataupun mungkin uh, proyek-proyek dari pemerintah itu Selaras dengan keberlangsungannya Sustainable Development hmm. Goals Yang diberikan oleh PBB hmm. Dari sana kita melihat apakah Programnya sudah sesuai ataupun oh, kalau belum sesuai okay. ataupun ada yang ingin kita bantu. Ke arah mana mm -hmm. biar lebih tepat sasarannya tidak hanya ke targetnya tapi yang paling penting ke masyarakat yang merasakannya. Okay. Kalau tugas sebagai duta UI? Nah itu sebenarnya mirip uh, sebagai representatif sih ambasador dari UI. Iya. Ambasador ya, okay. Iya ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ada mungkin uh, education expo yes. atau misalnya Uh, Pak Rektor ada tamu atau hmm. beberapa kali saya sempat menjamu beberapa perusahaan dan juga beberapa universitas yang datang hmm. UI itu saya akan menjadi protokoler dan juga menjadi delegasi dari UI oh, lah okay. untuk merepresentasikan UI. Gitu. Oke. Okay. Berbicara mengenai tadi kan kita sudah ngomongin akademik, ngomongin organisasi di luar akademik. Hmm. Nah sekarang kita menuju ke prestasi nih. Bang Mauris ini salah satu mahasiswa berprestasi yang turut serta berkontribusi menempatkan Universitas Indonesia sejajar nih dengan perguruan tinggi besar di dunia lainnya. Nah prestasi Bang Mauris nih apa sih Bang boleh di-spill dong? <laughs> Mungkin kalau dari awal tahun hmm. 2019 itu sebenarnya aku dulu sempat ikut. Oh itu awal masuk. awal, juga, awal ya? masuk hmm. banget itu sempat ikut ada beberapa lomba. Oke. Okay. Dan itu alhamdulillah ada yang juara satu ada yang juara dua hmm. gitu kan level nasional dan yang paling asik sih menurut aku aku itu sempat mewakili Indonesia ke olimpiade teknik sedunia ada namanya Metal Cup International Championship itu di mana tuh Itu pasti itu kita di Rusia dan di China dengan uh -huh. tahun 2020 itu di Wenzhou di China uh -huh. dan di tahun 2021-nya dulu itu di Moscow uh -huh. dan dari sana kita uh, mewakili Indonesia melawan negara-negara luar seperti Brazil, uh -huh. ada juga India, ada juga Korea dan uh -huh. lain-lainnya untuk menunjukkan Ide dan apa sih yang bisa kita Bawa yeah. ke dalam dunia ini Dalam perspektif teknik gitu Dan dari sana akhirnya Sempat juga menjadi mahasiswa berprestasi Di UI yang disematkan oleh Fakultas Teknik dan lain-lain Tahun, Mas tahun Mas, itu. 2022 okay. Tahun lalu hmm. Dan akhirnya setelah itu baru ada beberapa Kali lagi uh, menang lomba Dan terakhir itu paling terakhir Pernah menang juga ASEAN Geospatial Challenge yaitu hmm. Lomba untuk uh, pengimplementasian data dan map dalam keberlangsungan SDGs hmm. dan dari sana juga sempat lomba uh, untuk ngebuat drone gitu-gitu dalam material baru ya melalui circular ekonomi tadi dari bahan-bahan limbah bisa nggak kita jadikan yang yang lain hmm. begitu deh. berbagai macam lomba yang udah diikutin bang Mauris nih ada nggak sih salah satu lomba yang wah nih gue merasa terchallenge banget nih atau mungkin aduh ini tantangan banget nih buat gue dan gimana sih cara menghadapi tantangannya itu. Mungkin kalau challenge yang paling besar jujur yang Metal Cup tadi sih oh, karena okay. kan uh, yang itu, di Rusia itu ya. Iya, okay. karena itu ada 5000 tim dari 75 negara. Okay. Jadi emang kita beneran mati-matian banget untuk mm -hmm. kita uh, ininya kita kualifikasi nyampe grand final dan lomba itu kita melawannya nggak hanya S1 tapi S2 S3 memang ini open for dia tujuh 17 sampai dengan 30 gitu. Oh Jadi okay. kalau misal pas 30 udah S3 ya hmm. ya udah masih bisa gitu okay. kan. Dan itu alhamdulillah kita sempat juara tiga hmm. sedunia dan ya alhamdulillah jujur dengan semua challenge itu jujur harus baca paper hampir ya setiap hari gitu kan. Ide kita harus bisa mempunyai Balance secara sosioekonomi mm -hmm. dan juga teknikalnya mm -hmm. gitu, dan banyak yang like, harus dikonsider Tapi karena itu, belajar lebih banyak bahwa ya, menjadi sebuah mahasiswa yang lengkap itu enggak hanya soal core competitive kita, tapi juga secara general, gitu yeah, kan? Yeah. Ya, akhirnya apa biar bisa memberikan impact yang lebih kepada ya, tidak hanya masyarakat sekitar kita, tapi kalau bisa ya, sebanyak mungkin gitu. Cara baginya sama kuliah tuh gimana tuh, bang? Kayak <laughs> itu kayak padet banget. Nah itu ada gak sih kesusahan cara bagi waktu dengan jam kuliah yang reguler itu? Aku alhamdulillah enggak karena aku jujur orang yang lumayan banyak pakai tools sih bisa dibilang. Okay. Jadi ada kadangan kalau meeting aku memang udah integrasiin sama misalnya Google Calendar gitu kan. Okay. Kalau notes kadangan aku antara pakai Notion atau enggak Google hmm. Drive atau apa, jadi yeah. menurut aku kita bisa menggunakan teknologi ya buat membantu kita gitu, jadi yeah. bisa kita akses dimanapun dan kapanpun dan karena itu akhirnya kita bisa mempunyai schedule yang clear, kadang-kadang mm -hmm. kan kalau beberapa itu hanya diingat ya. Yes, diingat. Terus kadang-kadang tabrakan Iya, ya, tiba-tiba tabrakan. Tapi kan enak yeah. kalau misalnya kita ada sesuatu yang memang kita secara visual mm -hmm. enak lihat mm -hmm. gitu. Oh, hari Rabu nggak bisa nih karena lagi ada urusan sama ini. Nah. Daripada kita ingat, ya ada nggak ya apa nggak eh, ya, itu aku... Mending dicatat nah, aja. biasanya dicatat. Intinya sih kalau aku yang penting ada uh, dicatat atau kita masukin ke satu tools biar nggak lupa lah, untuk okay. time management. Kalau support dari kampus nih? dalam lomba-lomba yang bang Mauris ikutin tuh kayak gimana sih supportnya? Jujur sangat banyak sih hmm. ya karena namanya apalagi internasional itu kadang entah bayar registrasinya lah oh. atau mungkin kadang uh, fasilitas yang mereka pakai di luar negeri itu kan ada beberapa yang mungkin antara lebih maju dari kita atau hmm. yang lebih kadang memang tidak enggak ada aja gitu yeah. di Indonesia dan karena itu kampus sangat memberikan akses yang banyak untuk memakai ya seluruh apapun itu yang bisa mereka berikan hmm. untuk kemarin uh, dipakai pas aku itu juga kayak misalnya lomba ada yang dijadiin riset dan lain-lain gitu -lain. hmm. khususnya departemen aku teknik metalurgi dan material sangat membantu untuk oke okay, butuhnya apa hmm. gitu apakah administrasi apakah dosen apakah mungkin butuhnya seperti alat-alat hmm. itu sangat dibantu sekali sih 100% dan selalu didukung hmm. dan apresiasi dari Kampus sendiri setelah Bang Mauris mendapatkan sebuah prestasi dan penghargaan itu tuh seperti apa tuh? Jujur sangat banyak dan sangat jujur, bisa buat sedih sih bisa dibilang okay. karena mereka sangat uh, kalau di khususnya di teknik ya banyak dosen-dosen itu yang memang tidak hanya secara keluarga tapi mereka secara profesional pun hmm. bisa memberikan kita dukungan lah hmm. gitu. Jadi memang udah ngerasanya kadang-kadang seperti ayah ibu sendiri lah yeah. di kampus dan mereka sangat mendukung dan setelah menang ataupun kadang enggak ini mereka tetap mendukung ya karena at least we tried hmm. our best that's the best that we could do. Jadi mereka sangat mendukung hmm. dalam kegi apa? keadaan dan kegiatan apapun itu. Dan selain dari pihak kampus pastinya kesuksesan Bang Mauris ini tidak terlepas dari pihak keluarga ya. Yeah. Nah, dukungan dari keluarga sendiri seperti apa sih Bang Mauris? Alhamdulillah sangat banyak. Ayah bunda banyak banget ngebantu hmm. karena yang pertama merekalah yang meyakinkan aku gitu ya dalam artian nggak usah jadi orang lain gitu, okay. jadi aja diri sendiri. Mm -hmm. Karena yang namanya kita mau sukses itu kan kadangan -kadang walaupun kita harus melihat contohnya, tapi nggak ada yang membedakan gitu kan yeah. dengan orang lain kalau kita sama dan mm -hmm. itulah you have to be yourself. Dan alhamdulillah ayah bunda selalu mendukung gitu tentang apapun itu kegiatannya. Tapi di luar itu mereka juga sering memberikan seperti trigger questions gitu mm -hmm. dalam artian kayak apakah perlu ini, apakah tidak perlu ini. Yeah. Yang dalam artian semua kegiatan aku itu bisa Nanti membu apa, membuahkan hasil untuk karir aku ke depannya mm -hmm. gitu. Jadi mereka tidak hanya mendukung secara buta. Tapi juga secara suportif dan proaktif lah gitu. Biar aku mm -hmm. tahu apa sih yang baik dan benar. Tanpa aku dijejelin gitu yeah, kasarnya. Yeah, bener, Jadi bener. mereka memberikan jalan ke arah sana. Emang kalau karir ke depannya pengen... Kerja di mana nih kalau ke banyak? Jujur mungkin aku pengennya di PBBC di okay. UN ataupun mungkin ya anything yang mungkin aku nanti bisa ngebantu uh, Indonesia ataupun dunia mm -hmm. ini ya. Tidak hanya dalam segi sustainability mm -hmm. tapi juga dalam mungkin akses ke energi ataupun mm -hmm. akses ke manapun itu. Karena mm -hmm. aku percaya masih banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan itu dan Aku sebagai orang yang bisa dibilang mempunyai privilege atau mempunyai akses sekarang harus memberikan lebih lah ke yeah. orang lain agar mereka punya akses yang sama. Pesan yang Bang Mauris selalu ingat nih dari orang tua-tua apa sih Bang? Intinya kalau dari ayah bunda always to uh, to be true to yourself. Mm -hmm. Artinya ya jangan malu untuk menjadi diri kamu sendiri. Yeah. Banyak orang yang mungkin kayak sering membanding-bandingkan gitu dengan A dengan B, tapi kan setiap orang itu mempunyai Progres yang berbeda, hmm. mempunyai background yang berbeda. Orang yang biasa dapat A untuk mendapatkan A lagi itu masih progres yeah. sama dengan progres orang yang dari misalnya C mendapatkan A hmm. gitu kan? Ya karena setiap orang mempunyai kerja keras mereka sendiri, hmm. cara mereka sendiri untuk sukses. Jadi jangan lupa untuk selalu menjadi diri kamu dan at the end of the day you'll be the person that you will. Most likely to be if you're being yourself. Oke okay. ya, kita kita coba sedikit mundur lagi nih terkait dengan prestasi Bang Mauris sebagai duta dan menginspirasi mahasiswa lainnya. Inspirasi seperti apa yang Bang Mauris berikan nih kepada teman-teman mahasiswa khususnya di Universitas Indonesia? <laughs> Mungkin kalau aku lebih ke arah uh, mencoba mendukung semua teman-teman aku aja atau ap mm -hmm. apapun itu ya karena sudah banyak aku dibantu oleh teman-teman yang lain dan kasarnya it's my time to give back gitu Karena menurut aku inspirasi itu kadang, -kadang tidak harus selalu datang dari hal yang besar ya. Kadang dari kebaikan-kebaikan kecil itu bisa menjadi sebuah support yang lebih penting gitu hmm. Dan jadi kalau cara aku menginspirasi ya mungkin uh, sebisa aku aja sih nanti Kalau misalnya teman butuh apa aku akan membantu atau mungkin misalnya Uh, temen lagi kurang apa ya aku akan coba melengkapi intinya Aku pengen temen aku sukses bukan karena mereka menjadi orang lain tapi itu karena mereka gitu okay. jadi ya mereka They deserve to be happy, they deserve to be the best out of everything and I will be there to help them, intinya begitu sih okay. Terakhir Bang Morris ada gak sih pesan yang ingin Bang Morris sampaikan ke Teman-teman Bang Morris Mungkin kalau Aku itu pernah baca buku dari Jepang dari hmm. Kenji Miyazawa itu dulu dia ada quotesnya skill apa uh, skill is something you make talent is something you make bloom skill is something you polish intinya hmm. semua orang itu mempunyai talenta semua orang itu punya skill tergantung dari cara kita aja mempolish dan ngebuat itu ya belum kayak bunga gitu yeah. kan karena menurut aku ya semua orang mempunyai akses yang sama dalam artian mempunyai kelebihan dan kekurangan yang mm -hmm. 11-12 lah dan karena itu harus semangat just be yourself and at the end of the day you are the greatest gift a God can give you kita gitu. mantap luar biasa terima kasih Bang Moris buat waktunya terima kasih Bang Nah, Tribuners itu tadi cerita inspiratif dari seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang sangat berprestasi dan pastinya Leon di sini berharap kita semua dapat mengambil pesan dan juga cerita inspirasi, supaya teman-teman sekalian bisa sukses di jalannya masing-masing. Terima kasih, dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe, ya!